Sebanyak 186 desa akan menyelenggarakan Pilkades secara serentak pada 25 September 2019. Proses demokrasi di desa ini sudah dimulai sejak Juni lalu dengan pembentukan panitia Pilkades. Saat ini, sudah masuk tahap pendaftaran bakal calon Kades. Calon setiap desa minimal harus 2 orang dan maksimal 5 orang. Selain itu, bakal calon tak boleh mengundurkan diri. Bagi yang mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi pidana selama 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Ini untuk menghindari bumbung kosong. Sebab, tidak boleh hanya ada satu calon melawan bumbung kosong. Masyarakat masih mencoblos surat suara bergambar calon. Pilkades serentak di Wonogiri kali ini belum memakai sistem e-voting. Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Pilkades dengan e-voting pada 11 desa di September 2016. Penerapan e-voting dalam Pilkades ini merupakan yang pertama di Indonesia. Hingga awal 2019, sudah dilaksanakan Pilkades dengan sistem e-voting sebanyak 181 desa di 18 kabupaten. Akhir Juni lalu, ada 228 desa di Kabupaten Boyolali yang melakukan Pilkades serentak. Dari jumlah itu, sebanyak 69 desa menyelenggarakan Pilkades dengan sistem e-voting. Pilkades dengan sistem e-voting ini sudah dilakukan 4 kali di Boyolali. Ada 200 komputer yang disebar di 69 desa. Masing-masing dusun mendapat jatah 1 komputer untuk Pilkades e-voting ini. Dengan e-voting, pemilih hanya menunjukkan undangan dan KTP yang kemudian diverifikasi. Selanjutnya, pemilih akan mendapatkan chip yang fungsinya untuk mengaktifkan layar pemungutan suara. Setelah muncul gambar calon kepala desa, pemilih tinggal memilih salah satu calon. Jika saja terjadi kesalahan atau tidak sesuai, pemilih bisa menganulir dan mengulanginya. Bila memakai cara biasa, perhitungan akan sangat lama. Satu persatu suara akan dilihat dan dihitung. Beda dengan sistem e-voting, begitu pemilih terakhir memakai hak suaranya, langsung bisa diketahui siapa pemenangnya. Perangkat e-voting sangat sederhana. Peralatan yang dibutuhkan hanya komputer layar sentuh, kartu pemilih elektronik, alat pembaca KTP dan printer. Begitu juga perangkat lunak seperti aplikasi data daftar pemilih tetap dan aplikasi pemilihan kepala desa yang saling terintegrasi. Tahun ini, Kabupaten Sleman, Yogyakarta menganggarkan Rp 51,2 miliar untuk membeli perangkat e-voting di 1.102 tempat pemungutan suara atau TPS. Biaya per TPS sekitar Rp 46,5 juta. Pilkades Wonogiri masih menggunakan paku untuk mencoblos gambar. Adapun biaya Pilkades Wonogiri mencapai 3 miliar rupiah. Dana ini diambil dari APBD Wonogiri untuk 186 desa. Setiap desa memperoleh kucuran 17,5 juta rupiah. Sedulur kabar Wonogiri, amun kesupen nggih, like, subscribe, sekalian klik notifikasi. Matur nuwun.